Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Yeah. Baru keluar tempat cuci, kita lihat ini yang gas-gas lagi dibongkar. Nah, jadi ini dia gas-gas saya, gas-gas aing lagi dibongkar. Kita apa sih namanya, servis besar. Servis besar, cuma ini cuma bagian headnya aja, bagian atasnya yang dibongkar, bagian mesin bawah enggak, karena masih bagus, masih bersih dalamannya. Jadinya kita bongkar boring head aja, kita bersihin pistonnya, bersihin ruang bakar semuanya, naikin kompresi, ganti nokenas. Coba kita ke dalam, kita lihat mesinnya, boring headnya. Ini headnya, ini klepnya gede yuk tuh. Gak tau ukuran berapa sih, 26 berapa gitu, lupa gua. Ini headnya, cuma ini headnya belum dibersihin. Belum? Masih dirapi-rapin dulu. Ini headnya apa? Bagian headnya belum dibersihin sih. Kemarin baru habis dibubut doang. Ini. Baru habis dibubut sama diporting. Ini udah di porting in sama X-nya. Tuh. Udah habis di porting. Jadi kemarin tuh ini dibubut sama boringnya juga dibubut buat naikin kompresinya. Karena kompresinya ini motor kecil kalau mau dibilang Pertalite good. Pertalite juga masih bisa gitu padahal motor 250. Jadi kita naikin kompresinya, jadi ya mungkin 13. Jadi kompresi standar itu kayaknya di kisaran 11 kayaknya. 11 apa 10 gitu. Jadi kita naikin kompresinya ke 13, angka 13. Kita naikin kompresinya, cuma kita naikin kompresinya bukan pakai piston, ganti piston atau apa, kita cuma mapas headnya aja. Head sama boring. Nih, jadi ini tinggal dirapihin bagian ininya sama dibersih-bersihin semua. Terus ini boringnya. Jadi untuk boringnya ini ternyata masih bagus, nggak ada baret, nggak ada lecet apapun, masih bagus. Dan ini ukurannya gede cok tuh. Tangan aja masih longgar cok tuh. Gede segede anjir. Gede, makanya ngeliat pistonnya kemarin kaget anjir, boringnya gede amat. Ini pistonnya. Ini pistonnya juga masih bagus tuh. Nggak ada baret, nggak ada apa, ring sehernya juga, ring pistonnya juga masih bagus. Jadi kita pakai piston lama. Ini diameter standarnya, ini piston standar, diameternya itu 77 mm. Jadi standarnya aja udah 77 mm. Kalau paket bore up-nya tuh ada dari BRT itu pakai 300 cc, pistonnya ukuran 84 mm, jadi 300 cc kan standarnya 250.
Cuma ya menurut saya kayaknya mas segini udah cukup sih piston 77. Jadi nggak perlu bore up lagi sampai 84, nggak perlu lah. Segini aja udah cukup lah kata saya mah. Tinggal main di kompresi aja dinaikin sama main di noken aja. Karena kompresinya kecil nih motor. Jadi makanya nggak di bore up, nggak diganti piston. Pistonnya masih pakai yang lama, yang standar nih, bawaan motor. Gede amat sih ini pistonnya aja. Anjir, 77 mili, 77 tuh. Piston 77 mm. Segede gaban. Ini jadi asbak bagus ya, asbak rokok. Terus ini noken as standarnya. Nih. Noken asnya juga masih bagus, pelatuk semua masih bagus, enggak ada yang kemakan. Ini dekompresinya. Jadi motor ini udah pakai dekompresi. Biar starter lebih ringan. Makanya motor ini kenapa starternya ringan, karena udah ada dekompresinya. Jadi kita ganti nokennya pakai BRT, dan ini nokennya udah datang. Noken asnya. Ini BRT yang tipe R3, jadi yang tipe tertinggi buat VR250. Karena dia basic mesinnya sama kayak VR250. Jadi noken asnya kita pakai VR250 dari BRT. Yang tipe R3 harganya itu berapa ya kemarin? 510.000 kalau enggak salah. Ini noken asnya BRT tipe R3. Jadi gitu doang sih kemarin tuh, niatnya emang cuma servis. Terus ini noken as. Cuma ya biar sayang aja noken as orinya biar disimpan, jadi beli noken as BRT. Udah, ini tinggal dibersihin. Ini pistonnya juga udah dibubut, udah disesuaiin sama kubah ininya, karena kan bentuknya jadi berubah kan pas dipapas. Tinggal bersih-bersihin, rakit, udah jadi. Paling projectnya habis ini, habis nge ini mesin, projectnya habis ini paling kita apa sih, rapi-rapihin, kita cat. Pengen ngeripain velg. Velgnya nggak tahu warna biru atau warna merah, nanti ditunggu aja pokoknya. Karena rencana motor ini pengen diganti konsepnya, warnanya jadi warna biru, biru hitam. Jadi disamain kayak WR biru hitam, cuma pasti rubahannya banyak karena harus ngeripain rangka. Karena ini rangkanya aluminium, jadi harus di anodize bagusnya mah. Anodize hitam sama swing armnya. Swing armnya juga kan aluminium. Jadi kalau dicat nggak tahu ya, awet nggak kalau aluminium dicat biasa. Bagusnya sih di anodize. Ini kaget nih asli pas lihat pistonnya tuh dibuka. Kan standarnya tuh 250, kalau kayak like 2,5 tuh nggak nyampe 70 gitu. Nggak nyampe 77 lah. Di bawah 70, sekitar 6 berapa gitu. 67 atau 6 berapa gitu. Tapi ini pas dilihat, anjir 77 cuk. Standarnya 77, jadi struknya pendek. Dia overbore karakter mesinnya, jadi diameter pistonnya besar, stroke-nya pendek. Ya emang rata-rata emang karakter motor trail itu kayak gitu sih, stroke pendek, overbore mesinnya. Jadi besarnya di piston doang. Kenapa nggak bore up BRT aja 300cc? 300cc tapi piston 84, cuk, anjir. Itu nanti nyedot bensinnya segimana banyaknya. Kalau 84 pasti lebih boros lagi. Boros, sangat-sangat boros pasti. Jadi ya kurang worth it buat harian. Kata saya mas segini juga buat harian udah cukup sih. Piston 77. Dan pistonnya juga masih bagus. Karena ya tergantung perawatan juga. Saya mah perawatan motor ini oli aja. Paling-paling utama emang oli sih. Saya aja kalau ganti oli motor ini gak nyampe sebulan. 2 minggu lebih udah ganti oli baru. Olinya pakai Moto. Moto 5100. Makanya mesin, part-part mesinnya awet gitu. Banyak yang bilang, ah mesinnya jelek gini-gini. Itu semua kembali ke perawatan masing-masing. Gimana cara perawatannya? Jangan motor digeber terus udah tahu ini motor 250cc, bukan motor 100cc atau 110cc. Digeber terus, tapi olinya jarang diganti. Bukan jarang sih, biasa tuh rata-rata orang sebulan lebih, sebulan, dua bulan baru diganti. Kalau kayak gitulah mau, kalau kayak gitu mah ya jelas ambrol juga mesin, Jok. Jadi semua itu tergantung perawatan.
Ini nokennya kita ganti pakai BRT. Ini yang noken as orinya. Ini yang noken as BRT. Tuh. Bintang Racing Team. Tuh, unboxing. Unboxing apa? Kertas elak banget, tuh. Ini untuk diameter klepnya 2824, 28 in X24. Enggak sabar nanti jadi kayak gimana? Kita test ride nanti jadi. Ini juga mau dibenerin nih. Aduh, bermasalah lagi nih motor nih. Ah. Kompresi bocor. Noken asnya hancur. Ben aing buang, jangan. Ini motor kesayangan. Pokoknya motor ini banyak trouble, Cuk. Baru beres belum sebulan kayaknya dipakai udah trouble berapa kali. Trouble ini itu yang noken as, gear starter, terus pokoknya banyak lah trouble-nya kemarin, piston barat, noken as, gear starter apa semua. Padahal belum sebulan dipakai. Dan ini baru kerasa kompresinya bocor. Air radiator keluar dari sana, dari reservoir. Tabung reservoir. Tabung apa? Air radiator bocor. Makanya ini mau bentar, mau dicek dulu, mau dibongkar. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never. Dan udah kepasang semua, udah kerakit mesinnya semua tuh udah kepasang. Boring head udah kepasang semua, tinggal di tesnya lah. Tuh, motornya lagi di infus. Lagi di infus, pakai bensin buat dinyalain. Di sini langsung mau di tes nyala. Karena tankinya belum ada bensin. Tuh, makanya di infus dulu. Bisa nyala. Jadi juga ini motor, tapi nggak dibor up, nggak dibor up, cuma di servis doang. Some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be.